Halo guys, hari ketiga di Jepang. Sekarang gue mau ke Shibuya, ngelanjutin yang hari pertama kemarin. Belum puas lihat-lihatnya. Terus ke Harajuku, abis dari Harajuku kita lanjut ke Kyoto dan Osaka. Ikutin terus perjalanan gue di hari ketiga di Jepang ini ya. Oh iya, hari ketiga ini gue pakai Air Jordan 1 Low. Kemarin hari pertama sama kedua itu masih pakai Infuriate 2 yang biasa gue pakai. Sekarang gue mau pakai Jordan 1. Gimana sih Jordan 1 ini yang low, kalau misalnya diajak jalan-jalan tuh gimana gitu, enak apa enggak gitu. Oke, ikutin terus ya. Gue udah sampai di Shibuya. Tadi juga sebelum ke patung ini, gue tadi nitipin barang gue di locker di situ di depan. Ini ikonik banget patungnya Shibuya. Yang jalan-jalan ke Jepang pasti menyempatkan waktu kesini buat foto bareng sama anjing yang setia ini. Oke, kita lanjut dulu sarapan. Kalau nggak langsung cari sneakers lagi. Sampai ketemu di setelah kita cari-cari. Gue kepagian sampe Shibuya, rata-rata toko itu pada buka jam 11 siang, sedangkan sekarang baru jam 9. Jadi sebelum kita belanja sepatu, kita cari sarapan dulu aja kali ya, sambil nunggu jam 11, oke? Nah guys, ini kayaknya di depan ada Wendy's nih guys. Kita masuk dulu ya buat sarapan pagi nih guys. Sambil makan, gue juga mau nge-review 10 menit atau 30 menit tadi make Air Jordan 1 Low ini. Kalau secara comfortable, lebih nyaman ini dibanding yang high. Sedikit ya, sedikit lebih nyaman ini dibanding yang high. Cuman memang kalau misalnya dibandingin sama sepatu Air Max, itu memang masih lebih nyaman Air Max. Nah, ini tuh lebih nyamannya karena dia lebih ringan. Lebih ringan, jadi lebih enak aja dipakai buat jalan-jalan gitu. Oke, sekian aja. Lanjut terus tonton video ini sampai habis ya. Nah guys, sekarang kita lanjut jalan lagi nih guys. Mungkin sebentar lagi toko-toko udah pada buka. Ini ada ABC Mart juga nih guys, di sebelah kiri masih tutup. Sekarang gue mau langsung ke Galeri 2 nih guys, di Shibuya. Nah guys, sekarang gue udah sampai di Galeri 2 di Shibuya nih guys. Kita lihat di dalam ada sneakers apa aja nih guys. Ini tempatnya lumayan lengkap dan besar ya guys. Di lantai atas kalian bisa lihat-lihat perlengkapan sepak bola. Di lantai bawah itu perlengkapan khusus basket nih guys.
Nah guys, gimana nih Jordan 1 low slip on-nya nih guys, warna putih kayak gini. Cakep ya. Nah guys, sekarang gue udah di stasiun nih guys, mau menuju ke Kyoto sama ke Osaka nih guys, naik Shinkansen. Kayak apa di dalamnya guys? Nah guys, gue udah di dalam Shinkansen nih guys. Ini train nomor 8. Di dalamnya sepi banget guys, tapi kabinnya lumayan bagus sih. Nah guys, kita udah menuju ke Kyoto, udah jalan keretanya. Gue tidur dulu ya guys, lumayan perjalanannya agak panjang sampai ketemu di Kyoto. Guys, sekarang gue udah sampai Monas, Kyoto maksudnya. Tadi nggak sempet video-videoan lagi karena barang-barang bawaan banyak banget. Sekarang menuju ke hotel. Hotelnya di mana? Itu dia hotelnya tuh. Hotelnya yang warna putih itu. Oke, sampai ketemu di hari keempat di Jepang kayak apa explore Kyoto-nya. Tonton terus videonya di episode keempat di channel gua. Oke. Nah guys, ini tadi belanjaan gua penuh sekoper gini ya, sama sebagian lagi gua tenteng. Jadi nggak sempet ngerekam video lagi guys.